Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ini masih di wilayah Desa Kupo ya. Tapi yang situ itu sudah padas dan yang di balik gunung itu Desa Pager. Nah, kita mau menelusuri jalan tembus dari Desa Kupo menuju Desa Pager ini. Informasinya sih sangat dekat dan saya penasaran ya. Saya belum pernah lewat sini, cuma kasih cerita sama anak saya. Anak saya itu kalau malam ngopi di pagar itu sering lewat sini, katanya begitu. Nah, kita akan coba menelusurinya. Sekali lagi kita persembahkan untuk studio semuanya. Like, comment, subscribe dan share akan makin berkembang. Salam. Oke lor, kita memulai perjalanan kita dalam jelajah kampung kali ini dari Dusun Gandu atau Kami Tuan Gandu. Ini masih di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal. Nah, cuma uniknya untuk yang di seberang bulaan atau di seberang sawah ini, yang masuk Dusun Gandu itu cuma beberapa rumah ya, itu yang di kiri jalan. Sementara untuk yang kanan jalan atau jalan masuk ini sudah masuk Kampung Dari, Kami Tuan Karanguni, desanya Padas, Kecamatan Bungkal. Nah, ini yang ke kanan ya, pertigaan ke kanan ini adalah ke Dari tadi atau ke Karanguni. Kita lanjut naik menelusuri jalan ini. Lumayan ya, sudah di aspal, masih bagus aspalnya, meskipun ini apa istilahnya, aspal godok. Nah, yang di kiri jalan ini, sekali lagi yang udah tak bilang tadi, beberapa rumah ini masuk Dusun Gandu, Desa Kupuk. Nah, kita terus naik menelusuri jalan ini. Mohon maaf kalau ini ya, videonya agak getar atau kadang agak blur karena memang jalannya seperti ini lor. Jadi ya terpaksa tidak sestabil yang sedulur semuanya harapkan. Nah, begitu memasuki kawasan hutan-hutan ini, jalannya sudah tidak lagi aspal, ini sudah jalan cor dan bahkan sudah banyak pula yang rusak ya. Mungkin karena cor ini pun sudah lama juga. Jadi maaf sekali lagi untuk gambarnya sering sik atau bergoyang-goyang. Nah, ini didominasi tanaman jati ya. Nampaknya ini pun milik penduduk atau tanah pemajekan. Nah, yang untuk di sisi kanan ada banyak tanaman alba ya, semacam itu. Nah, kita akan lanjut terus menelusuri jalan ini. Ini ya agak parah ya rusaknya. Untuk jalanan cor ini sekali lagi agak parah. Nah, di depan itu akan ada persimpangan atau pertigaan. Nah, kita akan coba berhenti sebentar nanti di sini sambil kita melihat ya. Karena menurut keterangan di pertigaan yang ada di depan inilah perbatasan antara Desa Kupuk dan Desa Pager. Kita coba akan menghentikan motor di ini untuk yang ruas Pager ini sudah kelihatan bagus ya cor-corannya. Kita coba berhenti dulu di sini. Nah, inilah tugu batas, itu jelas batas desa. Di sisi selatan dari sisi kiri tugu Pager, sementara di sisi kanan itu Kupuk. Nampak jelas ya, ini sudah batas desa yang diperbarui atau pembaruan, ada cap Kementerian Dalam Negeri sepertinya di situ. Nah, apabila tadi pertigaan yang kita lihat tadi untuk yang masuk ke timur itu menurut keterangan bisa tembus ke arah yang jalan dekat Ringin Surup ya, nanti tembus jalan ke itu loh, ke arah puncak kue Gunung Gajah, nanti bisa lewat jalan itu juga persimpangannya. Nah, setelah kita lihat perbatasan kedua desa ini, kita akan lanjut lagi perjalanan kita menelusuri jalan tembus Kupuk menuju Desa Pager ini, dan kita lanjut menuju ke Desa Pager. Nah, sorry belepotan. Nah, kita lanjut lagi. Ini masih menelusuri tengah hutan rakyat ya, hutan rakyat, hutan yang ditanam oleh rakyatnya, jati-jati seperti ini. Nah, ini untuk ruas Desa Pager cornya sudah lumayan ya, lumayan bagus, atau barangkali karena masih baru kita juga kurang tahu. Tapi kita coba akan lanjut dan melihat
untuk yang sisi sana nanti bagaimana, karena di depan itu nampaknya sudah akan memasuki perkampungan ya, masih banyak ya yang ke Tegal, orang-orang yang ke Tegal. Nah pas depan ini sudah kita lihat ada beberapa rumah, artinya waduh yang ini malah jalannya malah agak rusak ya, bukan agak tapi sudah rusak ya nih. Nah kita menuju ke selatan, tentunya ini Dusun Gelagah Malang ya kalau tidak salah, ini kami Tuan Gelagah Malang, Desa Pager, Kecamatan Bungkal. Jadi ini di timurnya ini sepertinya nanti tembusnya, tapi coba kita lihat ya, saya belum pernah sama sekali lewat sini soalnya, nanti tembusnya sak timure Sendang Gulus kayaknya sih begitu. Nah ini benar, ini perempatan Gelagah Malang, ini sudah perempatan Gelagah Malang. Dan kalau kita lanjut ini seputar rumahnya Bu Lurah Bukades ya, sampai dekatnya Bukades, nanti di depan itu di kanan jalan kita akan lihat. Nah nanti akhir bulan saya juga kebetulan ada pentas di sini, pentas wayang kulit dalam rangka Bersih Desa. Nah di depan itu kanan jalan rumah Bukades, terus nanti lurus kita mentok itu sudah jalan raya Pager Bungkal, kita belok kanan sedikit nanti sudah nyampe ke ini ya, ke Sendang Bulus. Nah ini rumahnya Malan, udah pas kita lewat depan rumah beliau ini. Nah, Pager ini istimewa lur, ini kolamnya ini kolam kuno, atau bejinya itu beji kuno. Sementara ada hewan endemik yang kadang hanya bisa dilihat di sini, yakni bulus. Bulus itu ternyata salah satu varian dari kura-kura ya, salah satu varian dari kura-kura. Ternyata jenis-jenis yang lainnya sudah banyak. Nah ini pas perjalanan kita nyampe di Sendang Bulus, beji Pager. Nah lor, ini perjalanan kita sudah nyampe di Sendang Bulus, beji Pager. Jadi jalan tembusnya itu tadi ya, kalau yang dari arah Sambit kayaknya dekat sih, cuma meskipun di ruas yang sisi utara jalannya itu kurang bagus, tapi it's okay, jaraknya terpangkas lumayan jauh, bahkan sangat jauh ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.